Man, alamat surat ini mana, Man? Udah, Mas. Baru aja makan rujak cingur. Tumben banget Mas Andi manggil saya untuk makan. Emak, ini alamat surat. Sini. Madep sono. Oh, pantas kan. Lain kali pakai ini ya, pakai. Oh iya. Ah. Ya. Udah. Dengar suara saya. Dengar. Man, ini surat alamatnya mana, Man? Nggak ada alamatnya. Saya nggak tahu. Waktu saya nerima dari Pak Pos seperti itu, Mas. Bukan salah saya, dong. Ya tahu memang bukan salah Eman. Tapi Papa mana? Papa ada di ruang makan lagi ngwedang jahe. Ya udah kalau gitu saya ke Papa aja. Papa. Where you stay? Pa. Yes. Papa. Okay, I know. Huh? Pa. Okay. Mr. Johnson, don't worry. You don't worry. I send my son Andy there to meet you. Yeah. Tomorrow. Okay. If anything is there, I contact you. I have your hotel number. Okay. Have a nice time in Jakarta. Ada apa, Di? Pak, ini kok nggak ada alamatnya, Pak? Siapa? Oh, Mayang. Kenapa? Kamu suka dengan dia? Iya dong, Pak. Ini kan gadis impian Andi. Papa kayak ngatain anak muda aja. Tapi, Pak, Tante Asih dan Om Bram nggak memberikan alamat Mayang di Jakarta, Pak. Buat apa kamu ketahui alamat Mayang di Jakarta? Papa, ya seenggaknya Andi kan perlu ketemu sama Mayang, Pak. Andi yakin, pasti Mayang juga pengen ketemu sama Andi, Pak. Justru inilah masalahnya, Di. Papa dan orang tua Mayang sudah sepakat untuk merahasiakan alamat Mayang di Jakarta. Kenapa, Pak? Andi, kamu tahu kan, sekarang ini hari-hari pertama Mayang untuk kuliah. Kalau kamu datang menemui dia, Papa takut dia akan terganggu kuliahnya. Papa salah, Pak. Justru kalau Andi nemuin Mayang, Pak, Andi yakin Mayang pasti lebih semangat lagi belajarnya, Pak. Sudahlah, kamu jangan ngaco. Pokoknya, Papa dan orang tua Mayang sudah sepakat. Dan itu tidak bisa diganggu-gugat. Oke? Nah, tunggu sebentar. Apalagi sih, Pak? Barusan Papa terima telepon dari Mr. Johnson, klien Papa di Inggris. Sekarang ini dia ada di Indonesia. Andi, tolong kamu temui dia dan bicarakan masalah kerja sama kita. Aduh, Pak. Sorry banget, Pak. Papa kan sendiri tahu, Andi di sini banyak kerjaan. Andi rasa sebaiknya Papa sendiri deh yang ketemu Mr. Johnson itu. Andi, Mr. Johnson sudah jauh-jauh datang dari Inggris. Sekarang ini dia ada di Jakarta. Papa tidak mau tahu, besok kamu dengan pesawat pagi sekali pergi ke Jakarta dan temui dia. Di Jakarta, Pak? Kalau begitu saya bisa ketemu Mayang di sana. Andi siap, Pak? Kalau begitu sekarang Andi beres-beresin pakaian dulu ya, Pak ya? Oke. Andi. Apa sih, Pak? Kamu begitu mendengar nama Jakarta langsung senang. Andi, Papa tidak mau kamu mengambil kesempatan untuk bertemu dengan Mayang di Jakarta, ya? Papa, Mas Andi nggak boleh ikut senang sih, Pak. Selama ini kan kita kan yang mengharapkan untuk bisa bekerja sama dengan Mr. Johnson, Pak. Nggak salah kan kalau Andi ikut senang? Oke, tapi Papa tegaskan. Kamu ke Jakarta untuk berbisnis dengan Mr. Johnson. Bukan untuk menemui Mayang. Ya? Papa, percaya sama Andi, Pak. Andi akan datang ke Jakarta hanya menemui relasi bisnis kita saja. Pak, nggak mungkin dong, Pak. Andi datang ke Jakarta hanya menemui Mayang. Sementara, Andi sendiri gak tahu alamat Mayang itu ada di mana. Perlu Papa tahu, kota Jakarta bukan kota kecil. Oke? Papa percaya sama kamu. Tapi kalau kamu menemui Mayang, dan dia sampai terganggu kuliahnya, tahu akibatnya. Akibatnya perkawinan kalian juga akan tertunda. Ya? Iya. Oke, sekarang Papa konfirmasikan dulu dengan Mr. Johnson untuk pertemuan kalian besok. Sekarang Andi ke Jakarta? Besok. Oke, bos. Ya, Papa.
Halo? Bisa disambungkan dengan Mr. Johnson? Iya, Mr. Johnson dari Inggris. Mas Andi mau kemana? Man, mau ke Jakarta. Asik. Kalau begitu, Eman siap-siap juga ya. Enggak, Eman di sini aja temenin Papa. Oh, Eman, pesenin tiket pesawat mana? Sama penginapannya di Jakarta. Oke? Oke. Jangan lupa sama kendaraan pribadi tanpa ada supir. Kendaraan pribadi tanpa supir? Untuk apaan? Untuk cari tunangan saya, Man. Mas Andi gimana sih? Tadi Mas Andi bilang katanya nggak tahu alamat Mbak Mayang yang di Jakarta. Jangan berisik. Tak tahu apa. Maksud Eman, Jakarta itu luas, Mas. Tanpa alamat nggak bakal ketemu. Mau tahu? Di surat ini, Tante Asti bilang kalau Mayang hobinya main skating di Jakarta. Nah, berarti tempat ini nanti saya bisa ketemu Mayang. Waduh, Mas Andi ternyata pinter juga. Kalau begitu, saya lapor Pak Perry, ya, oke? Okay. Jangan bilang Papa. Kalau Eman pengen tolong Mas Andi, kesatu, jangan bilang Papa. Terus Eman tolong cari informasi tempat skating di Jakarta. Alamatnya kalau ada, kumpulin semuanya. Kalau besok sebelum Mas Andi berangkat, kalau emang udah dapat itu alamat, buru-buru kasih informasi, oke? Okay? Oke, okay, Mas. Kalau begitu, percaya aja sama saya, dah. Ya. Sesuatu buat kamu. Apaan? Bisa dipakai ya? Apaan dulu? Jangan dikasihin orang. Iya, apaan? Merem. Enggak, udah tadi. Merem. 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 Taraaa! Topi lagi. Banyak amat sih topinya kamu tuh. Iya, begitu topi yang itu rusak, saya langsung bikin lagi. Emang punya berapa topi di rumah? Banyak. Segudang. Jahit sendiri ya? Iya. Pinter ya. Pakai ya, jangan dikasihin lagi ya. Iya. Kaki kamu gimana? Udah sembuh belum? Lumayan. Kenapa? Nanya aja. Lumayan. Aduh. Sebel ingat gayanya, ih. Tapi tau gak, saya tuh yakin sebenarnya kamu masih belum sembuh. So tau kamu mah. Iya bener. Karena soalnya dari mata kamu kelihatan. Matamu berbicara. Matanya sakit ya? Tapi saya punya obat yang paling mujarab. Apalagi? Hmm? Apaan lagi? Gimana kalau nanti sore kita ke ice skating? Hah? Nanti sore? Boleh. Mau? Tuh kan, langsung sembuh kan? Enggak juga sih. Alah, langsung sembuh aja. Enggak. Alah, sembuh. Enggak. Ih, dari tadi ya. Yaudah, nanti saya jemput di rumah ya. Oke. Ya. Dadah. Tungguin ya. Oh ya. Dadah. Mas, tempat SKT yang paling besar di mana ya? Tempat SKT yang paling besar itu di Mall Taman Anggrek. Di Mall Taman Anggrek? Iya. Oke. Terima kasih, Mas ya. Iya. Thank you.
Kalau Mayang memang hobi main skating, pasti dia sudah jadi anggota di sini. Sebaiknya saya tanyakan saja sama petugas yang ada di sini. Mas, permisi ya. Ya. Wanita ini anggota di sini atau bukan, Mas? Oh, kita di sini nggak ada member ya. Tapi kayaknya saya sering lihat dia main di sini. Ya biasanya sih dia datang sekitar jam 4 jam 5. Saya cek dulu. Oh, boleh Mas, ya Mas. Halo? 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 Ah, Papa. Halo, Papa, sekarang saya sedang di tempat Mr. Johnson, Pak. Ya, sudah banyak tamu sedang check-in, Pak. Halo, Pak, suaranya nggak kedengeran, Pak. Pak. Halo, Pak. Pak, saya melihat Mr. Johnson datang, Pak. Nanti saya telepon Papa lagi, Pak, ya. Dah. Pak. Baru aja lewat tadi yang Bapak cari. Siapa, Mas? Tadi yang Bapak cari baru aja lewat. Wanita ini? Iya. Lewat sini, Mas, ya? Iya, betul. Tanya, Pak, ya? Iya, Pak. Lihat wanita ini nggak, Pak? Dia baru saja turun dari skating. Maaf, Pak. Di sini ada ribuan pengunjung, Pak. Jadi saya nggak memperhatikan satu persatu orang, Pak. Terima kasih, Pak. Andi, Papa cuma mau bilang sama kamu soal Mr. Johnson. Setengah jam yang lalu, Mr. Johnson telepon sama Papa. Sekarang ini dia sedang berada di resortnya Pulau Seribu. Tolong, kamu susul dia dan selesaikan persoalannya di sana. Ke Pulau Seribu? Saat ini juga, Pak? Iyalah, sekarang juga. Dan Papa minta sama kamu, jangan kamu keluar dari pulau itu sebelum dia mau kerja sama-sama kita. Kalau perlu, ikuti terus dia sampai dia pulang ke London. Iya, Pak. Andi akan susul dia. Jangan lupa hubungi Papa kalau kamu sudah sampai, ya. Oke. Maya, kamu sudah begitu dekat. Tapi takdir masih ingin memisahkan kita juga. Silakan Tuan Putri. Terima kasih saudaraku. Malamnya cepet banget ya datangnya. Kalau saya pergi kamu tuh kayaknya cepet banget malamnya datang. Kalau apa? Kalau saya pergi sama kamu. Oh, itu artinya kamu dan saya sama-sama menikmati hari-hari kita berdua. Iya. Terima kasih ya.
Kamu udah ngajak saya jalan-jalan, udah ngajak saya pergi-pergi. Sekarang udah malam, saya harus pulang. Udah nyampe. Ya. Makasih ya. Makasih juga ya. Makasih ya. Dah. Lihat kamu di Anggi cowok. Siapa dia? Ah, teman kampus. Tapi kamu bagus sekali ya. Dari mana nih? Dari yang tadi, yang nganterin Ma yang tadi. Cowok yang tadi? Iya. Siapa sih dia? Dion. Kenapa sih tante? Namanya bagus banget. Tapi sebenarnya bukan itu loh yang tante tanya. Tante ingin tanya, dia itu siapanya kamu? Pacar atau bukan? Aduh, tante. Maya tuh gak mungkin deh jatuh cinta lagi sama cowok lain. Mama papa kan udah jodohin Maya sama cowok lain, tante. Begitu? Iya. Kok mereka gak bilang-bilang sama tante? Ya sudah. Tante tahu kok. Dion itu orang baik. Dia nganter kamu pulang, membukakan pintu mobil buat kamu, dan dia baru pergi setelah kamu masuk rumah. Biasanya cowok sekarang itu kalau nganter, ya cuma datang, nganter sudah, langsung pergi. Iya, tante. Iya. Ya sudah. Yang penting bagi tante, siapapun calon suami kamu itu bisa sebaik dan sesantun Dion. Oke? Nah, kamu lebih cantik kalau pakai topi ini. Yaudah. Ayo, sekarang kamu istirahat ya? Iya, tante. Hei, Ti. Apa kabar, Ti? Gue sih baik-baik aja, Ren. Tapi kayaknya lu yang agak terancam, Ren. Terancam? Terancam kenapa? Ya, sorry nih, bukan maksudnya gue mau ngompor-ngomporin. Tapi, tadi sore, waktu gue pergi bareng sama keluarga jalan ke mall, gue ngelihat Mayang sama Dion jalan bareng, Ren. Apa? Mayang jalan sama Dion? Terus, mereka ngapain di mall? Ya mana gue tahu. Orang pas gue baru datang, mereka baru aja pulang. Dan kalau gue lihat nih, Ren, kelihatannya tuh mereka makin lengket, Ren. Makanya gue cepet-cepet ngasih tau lo. Oke, Ti. Makasih informasinya. Besok kita ketemu lagi di kampus ya. Udahan dulu ya, dah. Pak. Papa harus telepon Tante Fondi sekarang, Pak. Dia makin lengket sama cewek lain, Pak. Teman saya tadi baru bilang, Pak. Kamu ini bagaimana sih? Masa malam-malam begini papa disuruh telepon Tante Foni? Iya, tapi dia keburu lengket sama cewek lain nanti. Kok gak buru-buru? Kamu tenang, tenang, tenang. Tenang, tenang. Dari kemarin tenang-tenang melulu. Dengar dulu ya. Besok Tante Foni mau datang ke rumah ini. Maksud papa? Sepulang dari kantor, Tante Foni telepon papa. Dia bilang besok mau bertemu dengan papa di sini. Bener, Pak. Besok. Iya, bener. Papa paling baik. Papa paling baik. Aduh, besok, Pak. Kan? Sekarang, kalau papa sedang bicara dengan Tante Foni, kamu tidak boleh kelihatan sama Tante Foni. Emang kenapa, Pak? Soalnya papa tahu kamu ini kan emosian, enggak sabaran, egois. Jadi, semua bisa berantakan. Oke, Rena enggak akan menampakkan diri Rena. Tapi kalau nguping boleh dong? Nguping boleh.
Tapi ingat, kamu tidak boleh kelihatan Tante Fonny, ya? Ya? Oke. Okay. Yang penting semuanya beres. Ya kan, Pak? Iya. Just okay. Dulu dong. Yes! Berapa ya, Cal? Aduh, jangan tanya-tanya berat Fauzi deh. Timbangan bisa putus. Nah, emang berapa? Soalnya hitungannya bukan kilo, kuintal. Tau gak makannya Fauzi? Gimana? Itu sedikit segini. Gak mungkin. Segini gak mungkin. Iya, bener. Angkok cuma segini. Kok apaan? Angkok sekuteng, tapi dalamnya tuh 2 meter. Ini makannya ngomong-ngomong. Jangan kagetin gue dong. Gue kaget. Ini nih. Lagi lu kayak apaan aja lu nongkrong-nongkrong di sini lu. Siang. Undur-undur. Hah? Undur-undur? Iya, anak-anak kan pada manggil dia kan undur-undur. Jahat ya. Emang kenapa mirip ya? Lihat aja tampangnya bantek gitu. Cumi lagi. Kamu teman aku kan? Kenapa ya, Mas? Kamu kan mantan. Hah? Tolongin. Tolongin apa? Buka bajunya. Jangan. Jangan-jangan, kan katanya teman baik harus dibutuhin dong. Aduh lo gila, Mi. Jangan-jangan. Bapak juri itu kan dosen. Agak itu galak tau gak lo. Itu gak marah aja, matanya udah begitu. Gimana, apalagi kalau marah. Jadi gak berani, Aduh. Yaudah sekarang gini. Kalau misalnya saya berhasil buka bajunya dia, kamu mau ngasih apa? Mau ngasih apa? Selamat pagi, Pak. Pagi. Buka dulu deh, bajunya. Janji, tapi ya. Lu ikut, Kak. Gua sama siapa pasangannya? Sama dia. Aduh, gak hitam. Sekarang gua coba sana ya. Yon, hati-hati. Yon. Siap. Selamat siang, Pak. Siap. Pak. Ada apa? Sehat-sehat aja gak, Pak? Saya kira saya sehat saja. Tumben kamu tanya keadaan saya. Wah, nekat sih, Yon. Ini pasalnya... Apa? Ngomong. Ada apa? Susah ngomongnya, Pak. Loh, kok susah? Ngomong. Tapi, Pak, jangan marah ya. Ya, kalau memang apa salahnya? Kenapa harus marah? Ayo ngomong. Nggak jadi deh, Pak. Kamu mau main-main dengan saya? Ayo ngomong. Enggak, Pak. Nggak enak soalnya. Maaf deh, Pak. Misi, Pak. Aduh. Ayo. Pak. Ayo. Aduh. Pak, lepasin. Ngomong nggak? Iya, saya ngomong deh, Pak. Wah, nanti tambah panjang kuping saya juga. Ayo ngomong. Ada apa? Jangan marah tapi, Pak, ya. Apa? Soal Bunita. Memangnya kenapa dengan Bunita? Gini, Pak, anak-anak dengar katanya Bunita itu cerita sama temennya kalau Bapak dapat gosip, gini, mengenai gosip Bapak. Bapak tuh katanya di belakangnya ada tai lalatnya. Dan kalau itu benar, Pak, gawat, Pak. Oh ya? Wah, gawat. Bunita nggak bakal suka lagi sama Bapak. Saya kira di punggung saya tidak ada tai lalatnya. Saya juga gitu, Pak. Bilang sama anak-anak, nggak mungkin Pak Bayi Juri ada tai lalatnya di punggung. Tapi anak-anak bilang, saya nggak percaya. Kita kan nggak pernah ngeliat. Maksudnya? Ya, anak-anak kan nggak pernah ngeliat kalau Bapak nggak pernah pakai baju, kan bawa kayak baju terus jadi nggak kelihatan, Pak. Ya jelas dong. Gimana, Pak, ya caranya ya? Maksudnya gimana? Ayo. Ya biar kita yakin gitu kalau Bapak tuh sebenarnya nggak ada tai lalatnya di punggung. Iya, memang tidak ada tai lalatnya di punggung. Bapak yakin? Yakin dong. Orang saya punya badan. Buka dong, Pak. Boleh. Saya sih sebenarnya itu loh, Pak. Percayanya Bapak nggak punya gitu loh. Cuma anak-anak nih, Pak, yang repot, Pak. Dan supaya anak-anak itu Bunita, ya, Pak? Boleh, oke. Coba kamu lihat. Ada telatnya? Nggak ada sih, Pak. Buka lagi, Pak, dikit, Pak. Dikit, Pak. Oh iya, Pak, nggak ada, Pak. Tapi anak-anak nggak bisa lihat, Pak. Kasih lihat ke sana aja, Pak, anak-anak, Pak. Boleh. Lihat.
Oke pak, katanya pak. Oke, nggak ada. Hebat juga ya bapak. Saya udah bilang apa sama kamu, ha? Berarti Bu Nita jadi naksir bapak dong. Oh, pas dulu dong pak. Kalau gitu, makasih ya pak. Saya bilang anak-anak, Bu Nita juga deh. Oh, boleh, boleh, boleh. Mari pak. Iya, iya. Boleh juga ya. Diam-diam dia memperhatikan juga ini. Kalau begitu, saya harus tunjukkan juga dengan Bu Nita supaya dia jangan salah paham. Oke. Bu Mili, kemarin saya sempat baca di Primbon. Kalau orang punya tai lalat di punggung itu biasanya orangnya kasar sekali dan kurang perhatian, terutama terhadap wanita. Oh, iya ya, Bu. Ya. Kalau saya lain, saya pasti memperhatikan itu. Bu Dita. Ya. Lihat tuh, undur-undur ibu sudah datang. Saya permisi dulu ya, Bu. Mau kemana? Temenin saya sini dong. Ntar saya ganggu acara Bu Nita lagi. Bu Yuli kok malah ngaco sih? Maaf Bu, mengganggu. Di belakang saya ada tai lalatnya nggak Bu? Nggak Pak, nggak ada. Nggak ada Pak. Sudah dilihat? Tolongin dong. Tolong dong dilihatin. Apa yang perlu dilihat Pak Bajuri? Tadi Pak, ada kecoa di baju saya. Permisi Pak. Mari Pak. Mari, mari. Mari Pak. Mari Pak. Mari Pak. Mari Pak. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Silakan duduk. Terima kasih. Sudah lama sekali ya saya tidak ke rumah Bapak. Ah, biasa itu. Kalau orang masih mempunyai hutang, biasanya jarang berkunjung lagi. Betul kan? Iya, Pak. Maksud kedatangan saya sini untuk melunasi hutang saya berapa? 3 tahun yang lalu. Oh. Berapa jumlahnya ini? Totalnya 50 juta. Kok 50 juta? Loh, memangnya saya harus bayar berapa, Pak? Uang ini kalau dinilai dengan kurs dolar sekarang, ini cuma sepertiganya. Iya, saya tahu, Pak. Tapi saya mohon sama Bapak untuk memberi waktu agar saya melunasi sisa-sisanya. Karena Bapak tahu kan, krisis moneter ini membuat saya susah. Foni, bukan kamu saja yang kena krisis moneter. Saya juga. Ingat tidak, waktu dulu kamu butuh pertolongan pada saya. Dengan senang hati saya menolong Anda. Tapi saya minta sekarang, supaya Anda cepat melunasi hutangnya pada saya. Kalau tidak, terpaksa saya menyita rumah Anda. Saya mohon Pak, saya mohon Bapak jangan menyita rumah kami. Saya berjanji, saya akan sekuat tenaga untuk melunasi sisanya Pak. Baiklah, kalau begitu saya beri waktu lagi Anda. Tapi jangan lama-lama ya. Dan ingat, untuk lain kali, saya tidak seramah ini lagi. Wah, gak benar nih, aduh, kacau semuanya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak sekali. Tapi saya mohon, jangan sebarluaskan masalah ini. Terutama terhadap keluarga saya, Pak. Semuanya itu tergantung Foni sendiri. Kalau Foni menepati janji, saya juga akan menepati janji saya. Terima kasih banyak, Pak.
Saya permisi dulu, selamat siang. Kamu tenang saja. Kalau tadi papa bilang soal pertunangan Dion dengan kamu, nanti dia akan menyangka kita memeras mereka. Dan uang papa bisa hilang. Dan Dion juga tidak mencintai kamu. Ingat, apa pernah papa bilang? Kartu asnya sudah kita pegang. Tinggal kita tahu bagaimana mempergunakannya. Ya kartu as, Pak. Coba Dion itu di kampus, apa tahu nggak sih, Pak? Percayalah sama Papa. Sekarang tinggal kamu ramah dan baik-baik sama Dion. Yang lainnya Papa urus. Ingat ya, jangan sampai Dion tahu rencana kita. Kenapa, Pak? Biar Dion tahu, Pak. Biar dia tahu, Pak, siapa Rena, Pak. Rena, kalau sampai Dion dan Tante Fonny tahu, semuanya bisa berantakan. Bisa saja dia meninggalkan kota ini. Nanti uang papa tidak dibayar. Dan kamu tidak dapat Dion. Nah, untuk itu jaga rahasia ini. Ingat ya. Jadinya gimana, Ren? Bokap lo udah ngomong belum sama ibunya Dion? Ya, bokap gue sih udah ketemu sama Tante Fonny. Tapi bokap gue gak ngomongin mengenai gue sama Dion. Loh, kok gitu? Nih, gue bilangin tuh ya. Bokap gue bilang, kita harus pelan-pelan melangkah. Harus hati-hati banget. Jangan sampai Dion sama nyokapnya curiga. Nanti kalau kita terlalu gegabah, mereka curiga, ngambil tindakan drastis, jadinya kan gue kehilangan Dion, bokap gue juga rugi, ya gak sih? Mungkin maksud bokap lo tuh bener juga, Ren. Tapi kalau gue bilang sih, bokap lo ngelihat masalah lo sama Dion ini sebagai masalah bisnis. Ren, sekarang ini Dion tuh ibaratnya seekor burung yang udah ada di depan mata lo. Dan kalau lo gak cepet-cepet ngejar burung ini akan terbang, dan tangan lain yang akan nyamber dia. Tangan Mayang misalnya, Meren. Ya, lo bener, Ti. Gue gak bisa biarin Dion yang sudah di depan mata gue direbut oleh perempuan lain. Terutama oleh si Mayang. Gue gak boleh. Gak akan. Gue harus cepat-cepat mencengkram Dion. Buat kamu, buat aku. Akhirnya kita bisa berduaan juga ya. Tahu gak? Apa? Sebenarnya cuma ada dua tempat yang paling indah. Gimana? Satu, kalau kita di surga. Kita? Kamu kali aku gak mau mati. Terus, yang nomor dua mau tahu? Gimana? Kalau saya dekat kamu. Oh ya? Tahu kok, aku tahu. Kamunya gimana? Akunya enggak. Dion, apa kabar? Masih ingat saya? Masih. Tapi sorry ya, Ren. Gue lagi ngobrol berdua nih. Tapi apa yang mau saya omongnya jauh lebih penting, Yon. Lo bisa dengar gue nggak? Gue tuh lagi sibuk, lagi pengen ngomong berdua. Oh, begini caranya. Kamu lebih suka ngomong sama orang lain ketimbang ngomong sama calon istri kamu sendiri. Iya. Lo ngomong apa sih, Ren? Loh, kamu jangan pelan-pelan dong. Saya kan calon istri kamu, iya kan? Ren, lo udah gila ya? Gue gak gila kalau lo berani nolak gue. Gue bisa buat lo dan nyokap lo hidup di jalan kayak gelandangan. Lo mau? Ayo
sayang. Maaf ya. Ah.